Anda pasti tahu jika perayaan Hari Kasih Sayang selalu identik dengan manisnya coklat. Di Surabaya, sebuah kedai coklat menampilkan sejumlah bentuk coklat baru khusus untuk perayaan Hari Kasih Sayang. Bagaimana bentuk dari coklat-coklat Valentine ini? Berikut liputannya untuk Anda. Valentine identik dengan coklat, sehingga tidak salah jika kedai coklat di Surabaya selalu ramai konsumen, terutama jelang hari Valentine tanggal 14 Februari besok. Tiap tahun, kedai coklat selalu membuat tema sendiri soal Valentine. Tahun ini temanya adalah candy line atau nuansa permen coklat dengan corak warna-warni. Ada yang berbentuk coklat lollipop, coklat bola-bola, dan aneka kue dengan siraman coklat stroberi di atasnya atau kue coklat berwarna merah muda. Ada 19 jenis coklat beragam bentuk yang bisa dipilih untuk menjadi kado Valentine. Harga yang dijual pun cukup bervariasi, mulai Rp8.000 hingga Rp300.000. Banyak banget, ada home sweet home, terus ada yang lucu-lucu sih. Di sini desainnya yang unik dan lucu, dan tiap tahun kan ganti-ganti, itu yang bikin aku gak bosan. Bisa dibilang, bentuk coklat yang orisinil serta imut menjadi magnet bagi para penggemar coklat dalam merayakan Valentine. Ya, temanya candyland, jadi yang lebih unik adalah kita sekarang ada seperti lollipop-lollipop yang pasti punya targetnya memang semuanya, jadi kita temanya mungkin lebih terlucu-lucuan seperti ini. Tidak hanya tema candy line, banyak pula bentuk coklat yang menarik lainnya, seperti coklat di dalam bohlam lampu, serta coklat warna-warni. Pembeli juga dapat memesan coklat dengan memberikan kalimat ucapan di atasnya. Bagaimana? Anda tertarik? Francisca Wijaya, Surabaya.